Assalamualaikum. Nah, saya terakhir ini juga terbaru ya. Yang paling mana itu gaya. So ini kami berada dalam perjalanan. Setakat ni kami telah berjalan dalam 15 minit. Baru 15 minit. Tapi penat dah macam 2 jam. Belum berhenti lagi. Belum berhenti lagi ya. Bro, penat ah bro? Penat tapi sedap. Yang kat belakang tu asyik-asyik dari tadi kan. Ada je yang tinggal. Boleh ke? Slow-slow brother. Okay. Alright. Brother. Okay ya. Penat-penat lah. Ni brotherhood ni. Bau-bau. Bau lah. Agak berupa ni. Di sini belakang satu. Yang paling ada perjalanan ada lebih kurang. Kau bilang budak-budak sekarang. Besi macam lagi jarak 1 kilo lagi ya. Sekarang pasal ni kita punya sahabat ni okey ke tak? Okey. Ya. Penat. Dijangka masih ada 4 jam perjalanan. Dan untuk penanda aras pada ketika ini kita lihat batang pipe yang dibina oleh TNB untuk menyalurkan air kepada penduduk dekat bawah tu. Betul-betul sekarang ni kami dah sampai kawasan Air Terjun. Berasa teruja sikit . Hilang rasa penat. Jalan pun agak tinggi lagi ni. Kalau kita tengok kat depan, saya terpaksa menyusur ke bawah pipe ni untuk naik ke atas. Ada satu tangga yang mana kawan-kawan saya sedang naik tu. Mereka sedang menaiki tangga tu. Kan? Jadi rasanya ada
dalam 90 darjah, bukan 70 darjah naik ke atas tangga ni. Kami sekarang telah sampai di Kem Lolok. Perjalanan mengambil masa lebih kurang ke 4 atau 5 jam. Kami start tadi dalam 8.30 dan ini adalah keadaan Kem Lolok, Lolo sebenarnya. Dan untuk tidak membebankan, kami akan berkemah di sini. Risiko untuk barang hilang tu kemungkinan besar lah. Cuma barang-barang berharga tu kami akan tinggalkan. Di sini adalah kem Kelolok dan begini adalah keadaan sekeliling kem ini. Dia agak tidak teratur sikit. Mungkin baru selepas digunakan oleh orang. Kita tengok apa persediaan Encik Robin untuk mendaki selepas ini. Nak dirikan kemah dulu. Kalau kita makan ke macam mana? Macam mana? Okay. Alright. So itu adalah penasihat kami punya apa? Penasihat kem sebenarnya. Dia menasihat yang untuk buat kemah dalam bekas tu. Yeah.
sisip telinga. Kau bilang selalu budak-budak sekarang yang paling menang itu gaya kau. Paling siok, lepak di luar, untuk meja kawan sebelah. Yang paling am, sibuk sisip telinga. Kau bilang selalu budak-budak sekarang yang paling konon-konon kau limpah, tiada guna, tiada duit.